Pemirsa, sebagai salah satu bentuk perhatian Partai Perindo pada warga sekitar, DPD Partai Perindo Muara ini memberikan bantuan kepada warga berupa satu unit alat pangkas rumput. Pemberian ini diharapkan bisa menjalin hubungan baik antara Partai Perindo dan warga. Pemberian bantuan ini dilaksanakan di sela rapat reposisi dan konsolidasi Partai Perindo diharapkan bisa terus dilakukan. Perhatian juga komunikasi kepada warga sangat penting mengingat warga merupakan konstituen partai dalam memenangkan dan memajukan partai. Ucapan terima kasih dan doa terbaik untuk partai diberikan Ketua RW 03 Kelurahan Air Linta Kabupaten Muara ini mewakili warga. Saipul Anwar selaku Ketua RW berharap sinergitas dan komunikasi antara partai dengan warga bisa terus dibina. Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Febuar Rahman menyatakan kepengurusan baru ini diharapkan komitmen kepada partai dan siap memajukan dan membesarkan partai. Febuar Rahman menargetkan lolos verifikasi serta satu kursi untuk 3 dapil. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.